Selamat datang di channel kami, Kalista Channel. Dan ini adalah video perdana kami. Dan di sini saya akan membahas tentang kenapa saya memilih usaha konter. Dan saya akan berbagi tips-tips wow. Cara membuka usaha konter bagi pemula yang ingin usaha konter juga. Kita simak videonya. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita kopi dulu lah, biar nyantai ya bro. Kita lanjut. Yang pertama, usaha konter untuk zaman sekarang bisa disebut juga usaha bahan pokok. Ya, sama halnya seperti buka usaha kelontongan. Kenapa bisa disebut demikian? Ya, karena untuk zaman sekarang orang-orang di sekitar, dari anak-anak ataupun dewasa sampai ke orang tua pun, dia sudah memiliki atau memakai HP yang berbasis Android, dan itu pun memerlukan kuota. Untuk yang kedua, kenapa saya memilih usaha konter? Karena dari usaha konter ini kita bisa mendapatkan laba dari berbagai macam. Contohnya dari laba pulsa, terus laba kartu perdana kuota, dan voucher kuota. Selain itu juga kita bisa mendapatkan laba atau keuntungan dari jual aksesoris HP. Dari aksesoris HP ini banyak macam-macam juga, contohnya silikon atau charger atau aksesoris HP yang lainnya. Yang penting kita terus update dari aksesoris HP terbaru atau mungkin dari handphone-handphone terbaru juga. Jangan sampai ketinggalan lah intinya mah. Selanjutnya kita juga akan mendapatkan keuntungan dari servis HP. Itu juga kalau konter-konter kalian sudah menyediakan jasa servis HP. Kalau dari servis HP yang saya alami cukup lumayan lah. Kita bisa bahas di video selanjutnya. Seterusnya juga kita bisa mendapatkan laba dari jual beli handphone bekas atau mungkin handphone yang baru. Kalau saya sendiri sih, saya mendalami ke jual beli handphone bekas. Mungkin dari episode sekarang cukup sekian dari saya tentang pembahasan kenapa saya memilih usaha konter. Dan tadi saya sebutkan juga tips-tips cara membuka usaha konter bagi pemula yang ingin membuka usaha konter juga. Dari sini saya juga meminta maaf apabila dari kata-kata saya atau dari video ini ada kesalahan atau mungkin ada yang salah lah pokoknya.
Nah, dari situ juga saya ingin meminta kepada kalian untuk mendukung channel kami, yaitu Kalista Channel, dengan cara subscribe atau subscribe atau subtret atau subscribe lah. Terserah. Yang penting kalian tekan tombol subscribe-nya yang merah itu dan tekan juga lonceng. Terima kasih.